Seorang pengendara sepeda motor Senin pagi tewas terlindas truk bermuatan beras. Kecelakaan ini terjadi setelah sepeda motor yang dikendari korban kehilangan kendali saat menyalip truk di Jalan Bekasi Timur Raya, Jatinegara, Jakarta Timur. Belakangan terungkap korban bernama Rustandi, warga Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur yang melintas menuju Cakung. Saksi mata mengungkap sebelum kejadian, korban sempat mendahului mobil lain dari kiri bahu jalan. Namun saat hendak mendahului truk di depannya, sepeda motor korban oleng saat melintasi jalan bergelombang karena tambalan aspal. Itu tuh posisinya mobil truk yang ini sebelah kanan, ya kan, yang mobil saya sebelah kiri, posisi di depan belakang. Nah itu entah itu motor nyelip, di tengah-tengah ada tanggul. Oh, jalan yang bergelombang? Jalan rusak. Ya itu? Kan? Jalan rusak, dia goyang, motor lepas ke depan, dia ke kanan. Oh gitu bang? Iya, jalan motor kanan terlindas. Gitu. Anggota Satlantas Jakarta Timur yang tiba di lokasi mengevakuasi sepeda motor korban. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kasus ini ditangani Unit Laka Lantas Satlantas Jakarta Timur. Stefanus Wangge, Jakarta.